dua warna dalam satu model, aku udah beli nih guys, dua warna. Nih, dalam satu model aku udah beli dua warna, dan itu bahannya, detail bahannya itu adalah bahan katun premium. Nah, katun premiumnya itu katun Toyobo gitu ya guys, kliennya. Dan ini mereknya di deskripsi box di bawah ini ya. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi boxnya. Oke, dan ini aku beli dua, yang satu ini adalah warna beige atau ini warna soft yellow gitu, dan satunya ini aku beli warna yang hitam karena aku lagi butuh yang warna hitam, jadi aku belinya yang warna hitam gitu guys. Dan aku mau bahas untuk detail kemeja Korean style ini secara keseluruhan, ini tuh bagus untuk acara-acara formal gitu, untuk kuliah, untuk ngantor, atau maupun untuk acara-acara formal gitu ya. Karena ini tuh bagian depannya, ini tuh full kancing dari atas sampai bawah, ini tuh full kancing semuanya, jadi kancingnya itu hidup semua gitu loh guys, dari atas hingga ke bawah ini hidup semua ya, seperti ini. Terus ini tuh untuk detail bagian dada depan ini tuh ada rimpelnya kecil gitu, sekitar 5 cm-an. Dan ini tuh di ujung rimpelnya ini ada rendanya ini renda katun, jadi full gitu, membentuk V, itu full gitu ya guys. Dan ini tuh cute banget menurut aku, kalau kalian suka untuk distylekan dengan rock biscuit warna putih atau warna hitam tuh cocok banget ya. Ini tuh bisa dipadukan untuk teman-teman yang suka style cute gitu. Dan ini bagian lengan ini juga unik banget, ini ada karetnya yang melar gitu, dan kalau misalkan dipakai ini tuh ada semacam detail lonceng gitu loh guys ya, kayak gini. Jadi itu cantik banget, dan rekomendasi saat dipakainya ini udah aku kasih slide-nya buat teman-teman. Ini seperti ini kalau dipakai model ya. Jadi teman-teman untuk inspirasi kalau dipakai kayak gimana, ini aku kasih untuk foto katalognya yang dipakai model. Nah, terus ini tuh bagian belakang, aku mau bahas bagian belakang ini tuh full polos, jadi nggak ada jahitan knotnya, jadi ini polos gitu ya guys. Dan itu di tokonya itu ada 5 pilihan warna nih guys, ada warna ini beige, ada warna hitam yang seperti ini, ada warna putih, ada warna navy, sama ada warna cream, dan ada juga warna peach. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek di tokonya ya, yang linknya udah aku sematkan di deskripsi box kayak gitu. Untuk harga nih teman-teman, untuk plus kemeja ini harganya itu hanya 98.000 aja. Teman-teman bisa dapetin kemeja yang se-premium ini bahannya, dan modelnya tuh kekinian banget gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya dipakai kuliah, dipakai acara-acara formal kayak gitu, ini tuh cocok banget gitu. Tinggal dipadu-padankan sama bawahan ataupun hijab aja yang sesuai dengan style teman-teman masing-masing. Bisa langsung aja di mix and match dengan sesuaikan gaya teman-teman juga, karena ini warna beige sama warna hitam nih. Teman-teman yang suka warna hitam bisa banget pakai warna hitam, dan warna hitamnya itu di bagian detail rendanya tuh kelihatan banget ya, karena ini rendanya warnanya tuh agak gold gitu, krem agak gold gitu ya teman-teman, seperti ini. Jadi teman-teman bisa banget pakai yang warna hitam kalau teman-teman suka warna hitam. Nah, untuk LD-nya itu 105 cm, jadi bisa muat BB 45 hingga 60 ya maksimal, kayak gitu. Nah, untuk di deskripsi box aku udah aku cantumkan link-nya. Oke. Okay? Nah, kali ini reviewnya aku kemeja ini ya guys, Korean style. Jadi misalkan teman-teman suka yang Korean style, teman-teman bisa langsung beli aja kemeja ini, recommended banget karena bahannya aku suka. Jujur aku suka bahannya. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman, sekian untuk review kali ini, review kemeja Korean style, dan see you di review selanjutnya. Wassalamualaikum.